Iya, Pak Beni, tentu saja Polri harus mengungkap motif di balik semua ini. Seperti tadi Pak Beni sempat jelaskan, ada dugaan relasi yang erat nih antara si Dirtahti ini dengan tahanan. Kemudian dia diam-diam membawa agar tidak ketahuan lah kira-kira mereka ada relasi apa. Artinya perputaran kejahatan ini Pak justru kok ada antara si penjahat dengan aparat. Nah, itu kan menjadi pertanyaan di publik Pak. Apalagi publik itu melihat aparat itu kan skeptis gitu, Pak. Nah, ini bagaimana cara menyelamatkan aparat-aparat ini? Apakah perlu ada evaluasi besar-besaran, Pak, soal pengamanan, soal SOP? Itu bagaimana, Pak Beni, melihatnya? Ya, kemarin ketika Rakerwas Polri di Bali, saya diundang menjadi narasumber. Saya mendengar bahwa sudah disiapkan perkap tentang pengawasan melekat, yaitu pengawasan atasan langsung secara berjenjang. Ini memang kita tunggu-tunggu. Karena kalau pengawas eksternal seperti kami, kemudian pengawas internal seperti Irwasum, Irwasda, Kadipropam, Wasidik, dan sebagainya, itu tidak tahu perilaku anggota sehari-hari. Ketika sudah muncul masalah, baru kita tahu. Nah, yang paling tahu perilaku anggota saat itu adalah para atasan langsung. Ketika atasan langsung mau menugaskan anggotanya satu tugas tertentu, harus diberikan pembekalan, harus diarahkan, harus diingatkan mana yang dilarang dan sebagainya. Ini tugas atasan langsung. Sehingga ketika nanti terjadi pelanggaran, ini harus dievaluasi atasannya. Dia sudah lakukan belum tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kasus ini menjadi pembelajaran sekali lagi, peringatan buat yang lain, apabila selama ini ada yang melakukan hal-hal semacam ini, maka ini warning. Karena akibatnya fatal, sangat fatal, sehingga timbul korban jiwa manusia. Nah, kemudian juga saya sebagai mantan yang pernah tugas di BNN sendiri menyoroti ketika relasi dengan sindikat narkoba atau penyalahguna narkoba, ya tidak tertutup kemungkinan relasi ini juga menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba. Apakah deal ini juga mengonsumsi dan sebagainya, itu nanti dari hasil pemeriksaan akan terungkap lah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.